Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini. Nah, berkesempatan hari ini teman-teman, saya akan membuatkan video. Kemarin ada yang merequest sama saya tentang AK100 khususnya, pengen tahu karakter suaranya. Dan hari ini mau saya padukan, nanti perbedaannya bagaimana. Ini nanti teman-teman silahkan menilai sendiri. Saya juga punya produknya Apollo. Ini tipenya yang Apollo SPF2 ya. Ini SPF2. Ini wattnya 80 watt, 96 dB. Frekuensi responnya 60 sampai 80 kHz. 8 ohm. Nah, terus kalau AK100 teman-teman sudah tahu, dia wattnya 100 watt. Jadi nanti teman-teman bandingkan bagaimana karakter suaranya. Ini ampli dari produknya DAT yang saya bawa, ini tipe DA313. Jadi nanti teman-teman bandingkan bagaimana karakter suaranya dari DA313 ini nanti kalau digunakan untuk AK100 atau digunakan untuk speaker dari produknya Apollo yang SPF2. Nah, jadi nanti teman-teman ya, ini SPF2 dari produknya Apollo. Wow, keren. Wait. Putih mungil. Oke ya. Tapi sebelumnya saya juga punya produk teman-teman. Nah, ya yang sudah kita review juga. Ini produknya DBQ. Ini DBQ yang tipe DB380 ya. 390. Yang 390, guys. Nah, ini. Ini adalah mikrofon telinga. Mikrofon telinga. Ini mau saya pakai. Nah, mau saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Jadi nanti bagaimana untuk suaranya produknya DBQ ini. Yang paling pas nanti untuk mikrofon-mikrofon seperti ini digunakan untuk senam. Nah, ini ya. Ini receiver-nya. Receiver-nya saya pasang dulu. Wow, baterainya meleleb. Nanti sih ya, ini baterai untuk receiver. Jadi ini pakai receiver seperti ini, teman-teman. Tinggal kita pasangkan baterainya. Ini receivernya bisa di charger ya. Ini lewat di sini chargernya nanti, teman-teman. Oke, ini nyala ya. Oke. Ini mikrofonnya saya pakai. Oke, saya masukkan ke input di mikrofon 1. Oke, 313 saya nyalakan. Langsung nge-boost. Ternyata ini frekuensinya boostnya mantap ini. Jadi dia model si setting lebih peka, di boost lebih banyak. Ini dari produknya DBQ yang 390. Ini yang saya pakai yang 390 ya. Ada 380 dan 390, teman-teman. Ini ekonya kok wok. Nah, ekonya sebentar. Ini low, high, tak setting dulu, repeat sama delay. Cek ini untuk full echo. Cek pas 1 2. Cek ini ekonya bisa banyak bisa sedikit. Ini low nya tak tambah biar lebih ngebass sama treble. Wah, enak ternyata. Ekonya patennya ya. Enggak usah pakai eko, soalnya buat gue pidato. Itu teman-teman ya. Ini sudah kita set dari produknya DBQ 390 biar membantu saya ngomong. Nah, oke ya, jadi hari ini saya akan praktekkan, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Di antaranya di depan saya ini sudah saya siapkan, ini speaker dari produknya DAT yang AK100. Kalau yang ini produknya Apollo SPF2. Ini produknya Apollo. Ini speakernya sama, speaker pasif yang cocok digunakan untuk karaoke. Dan juga nanti teman-teman bisa manfaatkan speaker-speaker seperti ini digunakan untuk meeting room. Nah, meeting room khususnya yang ini. Ini yang paling pas, speaker kolom yang model seperti ini. Nanti kalau digunakan untuk di ruangan, ini paling simple. Modelnya keren. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan 4 speaker bisa, 6 speaker bisa, karena ini pasif ya, bebas. 2 speaker bisa. Jadi kalau kita pernah nyeting, contohnya di tempat rumah makan itu ada yang pakai 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau seumpamanya di tempat-tempat toko yang difungsikan untuk membuat backsound di situ, itu ada yang menggunakan setiap pojok-pojok biasanya dikasih seperti itu, teman-teman. Oke ya, mikrofonnya enak banget. Ini ya mikrofon wireless dari produknya DBQ yang tipenya DBQ yang 390, DB390. Kalau yang 380 itu model clip on. Kalau yang saya pakai ini yang model telinga. Oke, sekarang saya akan coba untuk musiknya dulu ya, yang punya AK100. Terus nanti tak coba untuk produknya Apollo. Jadi ini kita bunyikan dulu yang dari produknya DAT yang AK100. Nanti teman-teman silakan menilai sendiri nanti bagaimana untuk karakter suaranya, hasilnya seperti apa, nanti teman-teman silakan dinilai sendiri.
Jadi nanti untuk karakter suara pasti nanti beda. Jelas booknya sudah beda, bahannya book juga beda. Jadi nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Oke ya, sekarang saya coba dulu untuk yang DAT. Ini yang sudah terpasang di ampli 313 dari produknya DAT. Kalau ini ampli DAT, speakernya DAT. Nah, oke ya, sekarang saya coba. Nanti musiknya yang putar sama ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dinilai nanti seperti apa hasilnya. Ini ya, ini untuk channel R. Ini untuk channel L. Sudah LR ya. Terus ini untuk volume dan lainnya semua saya flat. Ini flat, ini flat, ini tidak ada saya naikkan. Begitupun nanti uploadnya juga tak flat. Tujuannya apa? Biar teman-teman nanti bisa membandingkan untuk karakter suaranya nanti. Kalau buat ngomong kan seperti ini, teman-teman sudah tahu. Nanti kalau yang ini, yang atas buat ngomong seperti apa, nanti teman-teman juga dengarkan. Kalau buat musik, ini kita cobakan. Ini flat ya, flat. Ini adalah hasil suaranya dari produk AK100 DAT. Teman-teman dengarkan sendiri hasilnya seperti ini. Equalizer ini flat, ini high, mid, low, semuanya flat. Nah, sekarang teman-teman, nanti kalau teman-teman pengen nyoba, pengen mas, kalau saya pengennya tak buat suaranya lebih ke mungkin ke middle ataupun ke treble seperti itu, nanti teman-teman tinggal mainkan di equalizer sini khususnya. Contohnya seperti ini, coba saya naikkan untuk frekuensi high. Dari 80Hz sampai dengan 12kHz. Jadi apa? Treble-nya akan lebih terasa. Kalau teman-teman pengen kita mengambil suaranya, speakernya pengennya aku lebih ke middle. Contohnya seperti itu. 100K-nya kita naikkan 100Hz-nya. Search you.
ternyata frekuensi untuk mic-nya di frekuensi 2 kilo ya. Jadi tidak 1 kilo, tapi di 2 kilo ini untuk mic-nya. Kalau untuk hack-nya 12 kHz. Ini hack. Ini 2 kHz-nya ini middle. Jadi bisa dinaikkan di 80 Hz dan juga 2 kHz. Ini untuk middle-nya. Jadi nanti teman-teman bisa custom ataupun juga bisa manfaatkan di sini di kontrol yang MP3-nya. Di kontrol MP3 ini juga ada mid. Nah, nanti bisa teman-teman naikkan. Ini ada high juga, ada low. Jadi nanti karakternya pinginnya dibuat seperti apa nanti teman-teman tergantung kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk ampli DA313 ini nanti digunakan untuk mengangkat bass speaker AK100. Teman-teman untuk aslinya seperti itu. Ini suara flat, teman-teman tadi sudah dengarkan ya. Itu suaranya flat dari yang AK100. Oke teman-teman ya. Setelah ini saya akan coba untuk yang produknya Apollo SPF2. Nanti teman-teman bandingkan sendiri. Nah, soalnya kita juga kalau menjual, nah biasanya ada yang tanya, itu kita suruh langsung lihat di channel YouTube. Jadi biar nanti teman-teman benar tahu bagaimana hasilnya, karakter suaranya. Lah, karena apa? Suara itu mesti nanti beda-beda. Ini nanti juga pasti di kolom komentar ada yang senang ke AK100, ada yang senang komennya ke produknya Apollo. Itu memang teman-teman nanti bervariasi sesuai dengan selera. Yang pasti ketika membeli dengan sesuai dengan selera, nanti teman-teman tergantung nanti sesuai dengan kebutuhan juga. Oke. Okay. Sekarang saya akan coba untuk yang tipe Apollo SPF2 ya teman-teman ya. Untuk kabelnya ini mau saya ganti. Nah, ini untuk channel L. Nah, channel L saya lepas ya di antenanya. Saya akan pasangkan ke produknya Apollo. Ini saya pasangkan ke produknya Apollo. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan bagaimana untuk karakter suaranya. Soalnya selera itu mesti beda-beda ya. Nah, itu khususnya. Oke, ini yang L sudah saya sambung. Sekarang yang R kita lepas. Kita lepas dulu teman-teman. Ini yang DAT kita lepas. Oke. Terus kita sambung lagi untuk yang channel R dari DAT ya. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan sendiri untuk karakter suaranya seperti apa, nanti mohon teman-teman untuk dinilai sendiri. Di sini sudah saya cobakan, sudah saya turuti request teman-teman semuanya bagaimana nanti untuk karakter suaranya. Karena itu nanti teman-teman sendiri yang akan menentukan pilihannya. Nah, oh ya mas, saya lebih suka yang Apollo mas. Nah, karena alasannya seperti ini, saya lebih suka yang DAT mas, alasannya seperti ini. Itu nanti pasti akan terjadi perdebatan dan juga selera yang beda di kolom komentar pasti. Oke ya, ini sudah kita sambungkan dari produknya Apollo yang L sama R. Kalau yang produknya Apollo ini teman-teman ya, ini speakernya 5 in. Ini 5,5 in, ini juga 5,5 inci. Kalau yang ini 10 inci, yang ini juga 10 inci. Kalau yang produknya Kolum ATV yang premium, itu speakernya 4 in, tapi speakernya banyak. Jadi speakernya kecil, tapi speakernya banyak. Suaranya lebih kencang, lebih mahal harganya. Kalau yang ini murah, kalau speakernya yang atas ini 1399 ya. Sepasang kanan kiri 1399. Kalau yang bawah ini 1499 kanan kiri. Kalau untuk amplinya ini 999 yang tipe 313. Oke, sekarang saya nyalakan dulu. Cek cek. Ternyata kalau untuk karakter mikrofon lebih peka yang Apollo. Nah, ini. Yang Apollo itu lebih kalau lebih kencang ternyata yo. Dia frekuensinya lebih, responnya lebih cepat banget. Ini baru saya buka dulu, kita langsung ngebus sih, wah kencang banget di sing Apollo ini. Jadi tak kurangi sih jadi biar nggak terlalu. Oke teman-teman ya, ini yang produknya Apollo. Jadi ternyata yang produknya Apollo dia nggak mau kalah meskipun dia bodinya kecil. Ini teman-teman lihat, ini kalau hasil suaranya dengarkan teman-teman dari produknya Apollo yang speakernya ini 5 in. Jadi dia lebih flat suaranya.
Jadi buat teman-teman nanti yang mau membeli yang produk seperti ini, nanti wah sangat pas ini tunggu acara-acara yang ada di dalam gedung untuk informasi digunakan untuk nanti back sound, itu akan lebih flat banget suaranya, enak banget, nyaman. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang menginginkan produk dari produknya Apollo yang khususnya tipe ini, nanti teman-teman bisa manfaatkan. Nah, ini keren. Oke, ya. Suaranya wah, ya nyaman banget ya. Ini kalau yang di atas tadi low-nya lebih tebel. Kalau ini middle-nya lebih kencang. Jadi beda karakter itu kalau untuk ngomong ya khususnya. Jadi teman-teman ini tak tunjukkan dulu yang buat ngomong. Nah, sekarang kalau digunakan untuk musik seperti apa, kita cobakan dulu. Ini middle soalnya kencang banget ya, yang produk Apollo. Middle langsung ngebass. Oke. Sekarang kita coba untuk karakter musik. Kalau digunakan untuk musik seperti apa? Teman-teman dengarkan yang produknya Apollo yang SPF 2 ini. SPF 2. Oke, ya, untuk suaranya. 69. Karakter treble-nya lebih kena sama middle-nya. Lebih jernih. Kalau low-nya tipis, low-nya tipis. Ini di frekuensi flat semua ya. Nanti teman-teman bandingkan sendiri. Pokoknya ini flat, tidak ada yang saya EQ. Jika oh, YouTube-nya mati. YouTube-nya mati. Jika 1 2. Oke, sebentar teman-teman ya. Ini YouTube-nya connect enggak. Oke, sudah nyala. Untuk karakter dari Apollo lebih detail, menurut saya lebih detail di frekuensi suara hit sama mid. Kalau low-nya tipis, tidak terlalu ngelow. Low-nya tipis banget. Tapi middle sama high itu lebih tinggi. Low-nya tipis. Tapi middle sama high-nya nyaman, nyaman banget. Suara middle jauh. Kemarin treble suara middle. Short cheese.
Oke, sekarang kalau saya mau nyoba, kalau Apollo dikasih echo gimana ya untuk karakter suaranya? Coba cek se ini ya. Ini dikasih echo. Ya lumayan. Ini dikasih repeat. Suaranya kalau semuanya digunakan untuk karaoke kurang lebih untuk vokalnya segini. Untuk vokalnya kurang lebih segini, teman-teman. Ya lumayan, lumayan nyaman. Oke, ini nyaman banget. Cek A 12, cek A 12. Oke teman-teman ya, ini dari produknya DBQ yang sudah kita review juga. Nah saya matikan dulu. Jadi teman-teman sudah bisa membandingkan sendiri bagaimana untuk karakter suaranya. Karena apa? Untuk selera itu memang beda-beda. Kalau menurut saya di produknya Apollo yang SPF 2 dia lebih clarity-nya lebih dapat, untuk middle-nya lebih tinggi, high-nya lebih tinggi. Untuk low-nya tipis banget. Low-nya tetap ada. Kalau di dalam ruangan juga masih kedengaran, tapi tipis. Artinya apa? Kalau digunakan untuk karaoke dipasangkan dengan subwoofer akan lebih nyaman. Yang kedua, kalau digunakan untuk papan informasi, yang Apollo akan lebih detail. Untuk suara kita ngomong lebih detail, clarity-nya lebih bagus. Kalau untuk yang DAT AK 100, dia karakternya low-nya tebel. Untuk middle sama high-nya juga lumayan bagus. Clarity-nya, kalau clarity-nya masih clarity-an dari produknya Apollo. Tapi untuk suara middle, high juga bagus. Low-nya juga lumayan enak. Artinya kalau low, karena low-nya terlalu tebel ya, nanti teman-teman bisa potong lewat equalizer ataupun lewat control. Kalau ingin lebih detail di suara vokalnya untuk yang AK 100. Jadi nanti tinggal teman-teman ngatur. Mas, aku mau tak detailkan AK 100, berarti low-nya dipotong, high-nya harus ditambahi, terus nanti tambah subwoofer, nanti ya detail enak juga. Lah, kalau ini tadi sudah kita praktekkan juga buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya kalau kita menghubungkan daripada produknya Apollo dan juga AK 100. Itu nanti tergantung selera sekali lagi teman-teman. Oke ya, terima kasih buat semuanya sudah menonton video saya hari ini. Teman-teman yang sudah menonton video kita setiap hari, terima kasih semuanya. Buat teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan, karena mengingat sekarang banyak sekali orang yang sakit yang nonton video saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan kami mohon doanya buat kita kru dan semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan bisa berkarya terus. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.